Ya, pemirsa, dua pos polisi di Slipi dan Tomang malam tadi dirusak dan dibakar massa. Selain pos polisi, puluhan motor hasil tilang dan dua mobil Polres Jakarta Barat ikut hangus dibakar massa. Sekitar pukul 10 malam tadi, massa merusak mobil warga dan membakar pos polisi di Slipi, Jakarta Barat. Aksi massa semakin brutal. Hingga aparat TNI akhirnya berhasil menghentikan dan membubarkan massa. Selain di Slipi, pos lalu lintas Jalan Letjen S. Parman, Tomang, Jakarta Barat malam tadi juga dirusak dan dibakar massa. Dua unit mobil milik Polres Jakarta Barat dan puluhan motor hasil tilang turut terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan.